Oke, okay, halo teman-teman, selamat siang, siang yang panas banget. Aku sudah berada di stasiun Sumobito di sebelah baratnya dan ini tersedia kereta Pidoho yang sebelumnya aku juga dapatkan di stasiun Curamalang waktu perjalanan ke sini. Ini dia kereta api Doho-nya Sepertinya akan persiapan berangkat ya. Nah, di sana stasiun Sumobito, stasiun Sumobito ini stasiun untuk kereta api lokal aja ya. Jadi yang berhenti di sini kereta api lokal seperti kereta Pidoho ini. Nah itu yang berhenti di stasiun Sumobito Lainnya kereta api jarak jauh Itu berjalan langsung di sini Dan siang kali ini aku bakal hunting momen Yaitu pengiriman Transit stainless steel new generation Transit ke-11 yang kemarin dipinjam kereta api Taksaka Yang sebenarnya transit ini adalah transit Peruntukan kereta api Bima dan Argo Semeru yang kedua Nah kemarin dipinjam Taksaka dan sempat Nabrak juga di daerah Sedayu Nabrak truk Molen satu eksekutifnya akhirnya dikirim ke Inka lagi dan sekarang transit tersebut dikirim dari Yogyakarta sana ke Surabaya Pasar Turi kabarnya untuk menggantikan rangkaian Argo Permanggrek karena yang di Surabaya itu sebenarnya ada transit 9 transit kereta api Bima juga cuma transit itu mau ke, dikirim ke Inka kabarnya mau recall mau perbaikan karena dipinjam-pinjam terus jadi ya perlu perbaikan juga transit 9 jadi nanti di Surabaya itu ada transit 9 dan transit 11 yang sebenarnya dua itu untuk kereta api Bima. Tinggal satu lagi tapi masih di Inka dan nggak tahu nanti bakal dinas di kereta api Bimanya kapan. Tapi kabarnya rangkaian tersebut itu masih harus dipinjam-pinjam dulu ke kereta-kereta eksekutif yang sudah rilis sebelum-sebelumnya. Seperti kereta api Taksaka, Argo Lawar dan juga Argo Mungkin agak lama dan bahkan tahun depan. Yaudah, untuk KLB tersebut rencananya lewat sini nanti sekitar jam 1 siang Ini sekarang masih jam 12.22 kita hunting kereta api sebelum Kereta api kirim rangkaian transit stainless new generation transit ke-11 Atau full eksekutif yang ke-8 Ini persiapan berangkat nih kereta api doho Panas banget di sini asli Untung ada tempat neduh di sini. ya 1222 kereta api Doha berangkat dari stasiun Sumobito tujuan Blitar Malang hingga kembali ke Surabaya jadi ini memutar ya looping Surabaya Kertosono Kediri Blitar Malang hingga Surabaya lagi ke Doha penataran Iya kereta api sudah berangkat. Nah mari kita tunggu KLB-nya. Mungkin sebelum KLB itu ada kereta lain juga. Ada kereta api logawa New Generation dan kereta api gaya baru Malam Selatan ekonominya yang sudah pakai ekonomi New Generation modifikasi. Nah sengaja aku hunting di sini tuh karena di sini tuh lintasan lurus ya. Dan game perangkaian tersebut kabarnya bisa lari sampai 120. Nah kemarin-kemarin aku huntingnya di sana di Curah Malang itu nggak maksimal teman-teman ngebutnya karena di, karena kan di stasiun Curah Malang sana ada tikungan tapi nggak tahu juga ya itu pengaruh apa enggak dengan kecepatannya tapi yang pasti aku bakal nanti di sini deh karena di sini lurusan full kita coba apakah bisa ngebut maksimal nanti KLB kirim rangkaiannya di sini ya udah mari kita tunggu KLB kirim rangkaian sebelum itu ada beberapa kereta terlebih dahulu Oke ini di jam 12.46 sinyal hijau untuk kereta api logo. Apa yang sudah pakai ekonomi stainless new generation Oh, di sana ada plester ya, teman-teman. Ada kereta perawatan jalur rel yang standby di jalur Baduk atau jalur buntu Stasiun Sumabitos, Plati Timur. Nah, ini mari kita tim kereta api Logawa yang sudah pakai SSNG, yang berarti kita dapatkan dua tipe SSNG ya, full eksekutif sama full ekonomi. Full ekonominya di kereta api Logawa dan full eksekutifnya di kereta api Kirim rangkaian dari Yogyakarta ke Surabaya pas satu. Oke, mari kita tunggu nih kereta api lokal yang sudah pakai stainless steel new generation dari arah sana. mantap disapa masinisnya ya walaupun kereta api Logawa ini sudah pakai stainless steel generasi terbaru ya stainless steel new generation tapi kecepatannya masih dibatasi teman-teman 90 km per jam karena memang Logawa ini e, berganti rangkaian yang sebelumnya rangkaiannya hanya support 90 km per jam makanya pas waktu pakai stainless steel generasi kedua ini ini nggak bisa diajak ngebut dulu karena masih pakai jadwal yang lama Oke, sebentar lagi ada kereta api lagi dari arah sana, kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Harusnya sekarang keretanya sudah lepas dari stasiun Mojokerto dan mungkin lewat sini 5 menit lagi. Ya, kereta api Gaya baru malam selatan sudah lewat di sini dengan kecepatan maksimal 100 km/jam ya, kereta api baru malam selatan ini. Makanya kelihatan lebih kencang dari kereta api logawa tadi. Dan ini masih pakai rangkaian mid steel walaupun ada belang di kereta makan dan pembangkitnya sudah pakai stainless generasi pertama. Nah, kabarnya kereta api baru malam selatan ini bakal ganti juga ke stainless new generation. Tapi nggak tahu kapan ya. Soalnya di pemesanan tiket itu sudah ditutup mulai Desember pemesanan tiket KA Gaya Baru Malam Selatan dan memang untuk stainless generasi terbarunya kereta api Gaya Baru Malam Selatan itu sudah satu trendset yang diproduksi trendset 19 tapi nggak tahu ya itu jadi untuk Gaya Baru Malam Selatan atau enggak kita lihat aja nanti soalnya baru satu sedangkan Gaya Baru Malam Selatan ini harus punya dua stainless new generation kalau misalkan jadi ganti yaudah deh mari kita tunggu kereta api kirim rangkaiannya ya Mungkin sekarang baru sampai ke Tosono keretanya. Soalnya tadi berada di belakang kereta api Malioboro Express kereta ini. Jadi buntut kereta api Malioboro Express yang kecepatan Malioboro Express itu hanya 100 km per jam. Jadi ya karena memang ini kirim rangkaian harus mendahulukan kereta reguler atau kereta penumpang reguler. Kita tunggu aja ya kereta api kirim rangkaiannya. Mungkin 20 meter lagi lah dapat sini. Oke ini sekarang jam 13.13 .13, sinyal hijau. Tuh ya persiapan KLB kirim rangkaian transit 11 full eksekutif dari Yogyakarta ke Surabaya Pasar Turi yang peruntukannya untuk kereta api Bima tapi masih di, di buat keliling-keliling dipinjam-pinjamkan ke kereta full eksekutif yang perawatan ini rencananya mau dipinjam kereta api Argo Pro Manggrek nah mari kita tunggu keretanya dari arah sana berjalan langsung stasiun Sumobito. kita lihat apakah bakal full ngebut di sini dengan kecepatan maksimal yang ada di sini 120 km per jam kita lihat aja mantap disapa masih di selagi ternyata nggak seberapa ngebut teman, teman mungkin ini kisaran 100 km per jam aja atau memang kecepatan maksimalnya memang segitu soalnya kemarin-kemarin sih dapat info kalau kecepatan uh, jadwal yang ini itu 120 atau mungkin memang 100 ya soalnya nggak seberapa ngebut ngebutnya tuh sama kayak gaya baru malam selatan tadi mungkin memang 100 ya ya udahlah nggak apa-apa yang penting kita dapatkan kirim rangkaian transit baru transit 11 atau transit stainless new generation eksekutif yang ke 8 dan tadi formasinya cuma 8 eksekutif satu kereta makan dan satu pembangkit yang dimana normalnya kan 9 eksekutif seperti yang aku bilang di awal kereta ini atau rangkaian ini sempat terkena insiden di Sedoi Yogyakarta nabrak truk sehingga satu eksekutifnya itu terkena musibah, terkena temperan yang cukup parah sehingga harus dikembalikan ke Inka makanya berkurang jadi 8 eksekutif saja untuk transit 11 ini dan ini juga menjadi alasan belum bisanya kereta api Bima dan Argus Meru berganti ke stainless new generation oke okay, mari kita tunggu kereta api selanjutnya deh setelah ini apakah ada kereta api ketel? biasanya jam sini ada kereta api ketel dari Surabaya Benteng tujuan Madiun tapi ini sinyalnya masih belum hijau sudah mari kita tunggu kereta api selanjutnya entah ketel atau Doho Doho yang dari arah Blitar yaitu sinyal hijau persiapan kereta api BBM ya dari Benteng Surabaya tujuan Madiun dan harusnya jam segini juga kereta api Doho teman-teman dari arah sana dari Blitar tujuan akhir Surabaya kota kayaknya ini agak terlambat Dohonya kesusul KLB kirim rangkaian tadi karena kan KLB kirim rangkaian tadi agak eh, banyak berhenti ya sedangkan Doho banyak berhenti di antara Kertosono sampai Surabaya itu juga bisa dibilang berhenti berpetak pas stasiun makanya mendahulukan walaupun kereta api ini kereta reguler sedangkan kalau misalkan kereta api lainnya kereta api jarak jauh kan gak banyak berhenti nah itu bisa dipuntut seperti itu ini persiapan dua kereta nih kereta api dan kereta api BPM apakah bakal papasan di sini kita lihat aja yang mana dulu nih yang lewat Ya kereta BBM sudah berjalan langsung stasiun Sumobito full Ketel Jumbo Wih cempreng nih klaksonnya Nah ini kita tunggu di Doho Harusnya sebentar lagi nih ya Kalau masih agak lama mungkin aku tinggal pulang deh Panas banget asli di sini. Oke kayaknya telatnya lumayan nih kereta api Doho ya masih belum kelihatan bahkan pelintasan sanet pun dibuka teman udah deh kereta api ketel ini sebagai video penutup hunting kali ini nggak hunting kereta api doho ya karena kayaknya masih agak lama terima kasih udah nonton video ini sampai selesai hunting KLP pengiriman transit 11 transit stainless new generation untuk kereta api bima dan Argus Meru yang masih belum didinaskan Ya semoga aja segera didinaskan dan semoga satu eksekutif yang masih diinka menjalani perbaikan efek tertabrak truk Molen, semoga segera selesai juga agar bisa dirinaskan kereta api Bima dan Argus Meru Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya